Okay, di sini gue pengen jadi seorang mekanik lagi nih. Dan by the way, di sini jam hampir jam 4 sore. Jadi di sini gue pengen jadi seorang mekanik lagi. Tapi sebelum jadi mekanik, gue pengen beli mobil pick up dulu yang ada towingnya, supaya gue bisa beli komponen yang lebih banyak lagi. Karena kalau gue jadi mekanik pakai mobil sport ini, itu rasanya gak cocok, dan bagasi mobil ini itu kecil banget, jadi gue nggak bisa masukin komponen terlalu banyak kalau gue pakai mobil ini terus. Dan di sini gue pengen beli mobil pick up yang ada towingnya, supaya gue bisa sekalian ngederek mobil orang kalau ada panggilan yang mobilnya mogok, guys. Jadi di sini gue pengen beli mobil pick up dulu tentunya, dan kita bakalan langsung OTW ke dealer mobil pick up, yaitu di Ocean Dock, nggak terlalu jauh dari sini. Oke, gue bakalan OTW ke Ocean Dock karena kerja mekanik terus pakai mobil sport kayak gini itu nggak cocok banget lah, sumpah. Oh ya, by the way, bumper mobil gue di sini rusak tuh, lihat dah. Goyang gitu karena ketabrak orang tadi, wah sumpah. Mobil gue ketabrak orang, dan mungkin gue bakalan benerin juga sekalian nanti di mekanik center. Aduh, ini nyetir bus jangan nengah woy, nyerempet gak tuh mobil gua. Oke, ini bentar lagi sampai di Ocean Dock, di dealer mobil pickup. Oh, di belokan depan nih. Aduh, ini gua setiap lewat mekanik pasti aja FPS gua tuh ngedrop, karena di mekanik itu bener-bener rame banget. Nah, jadi dealer pickupnya itu di sini nih, di yang ada motor Vespa itu tuh. Oke, mungkin gue bakalan parkirin mobil gue di sini kali ya. Oke, gue kunci dulu. Nah, gue parkirin di sini. Dan gue bakalan langsung beli mobil pickup. Nah, jadi ada tulisan kan tuh / Buito Truck. Jadi kita langsung ketik aja. Nah, akhirnya gue udah punya mobil pickup nih. Harganya $350. Gak terlalu mahal, tapi ini lumayan, guys. Daripada gua kerja mekanik pakai mobil Skyline gua mulu, ya kan. Nah, di sini ada towingnya juga nih. Jadi kalau gua dapat panggilan dari orang yang mobilnya mogok, gua bisa sekalian derek mobilnya juga. Waduh, ini ada yang kerja jadi tukang forklift nih, lihat nih. Si bapak botak, coy. Lah tuh orang kenapa ngelik apa gimana tuh? Oke, gue bakalan nyalain dulu mesin nih mobil. Oh ya, di mobil Skyline gue itu di bagasinya itu ada banyak banget komponen. Mungkin gue bakalan pindahin dulu kali ya komponennya ke mobil pickup gue nih. Oke, gue pindahin dari sini dah. Daripada gue pindahinnya dari mekanik gitu ya kan. Mendingan gue pindahin langsung di sini. Ntar guys, gue ambil dulu komponen mau gue pindahin tuh ke mobil pickupnya. Membuka bagasi lalu mengambil beberapa komponen. Oke. Nih, ada 291 komponen, lumayan nih. Oh, gue nggak bisa ngambil. Oh, ternyata gue bawa 250 komponen. Oke, gue bakalan masukin dulu nih ke mobil pickupnya nih. Menaruh komponen di bak mobil. Oke guys, gue bakalan taruh dulu nih komponen yang gue bawa ke mobil pickupnya, supaya gue bisa ngambil lagi komponen yang ada di bagasi mobil Skyline gue tentunya. Oke, udah 100 komponen yang gue taruh. Oke, gue udah naruh 200 komponen. Gue bakalan ngambil lagi nih di mobil ini, terus gue bakalan simpen lagi ke mobil pickup gue. Oke, gue ambil lagi 200, dan gue bakalan taruh lagi di sini 200 komponen. Oke, baru 100. Nah, udah 200 komponen. Terus gue bakalan ngambil lagi komponen yang ada di Skyline gue nih. A few moments later. Padahal ada yang manggil gue nih. Siapa nih? Ntar gue sapa dulu ya, karena gue gak sombong gitu ya kan. Ini gue sapa dulu, guys. Oke, dia cuma nanya gitu doang. Oke, kita bakalan langsung aja ke mechanic center. Gue pengen naikin juga skill mekanik gue nih sekalian, supaya cepet naik gitu ya kan. Nih, mekaniknya itu nggak terlalu jauh dari dealer tow truck-nya. Nih, di sini nih.
Oh ya, mungkin nanti juga gue bakalan cari orang yang membutuhkan mobil derek kali ya, biar gue enggak kerja di mechanic center mulu. Jadi gue bakalan patroli, patroli gak tuh. Jadi gue bakalan keliling, siapa tahu ada orang yang mobilnya perlu diderek, guys. Nih kalian lihat nih, ini banyak banget mobil derek di mekanik nih. Oke, gue bakalan parkirin mobil gue di sini dan kita bakalan bekerja kembali menjadi mekanik. Oke, gue job duty dulu biar gue dapat gaji gitu ya kan. Wow, ada mobilnya Nissan Silvia-nya ini nih, si Zico nih. Kalau kalian yang sering nonton Garasi Drive nih, kalian pasti tahu nih mobil ini nih. Tuh lihat, ada tulisan Garasi Drive. Wah, ini keren banget coy. Nah, di next video mungkin gue bakalan beli nih mobil, karena gue butuh juga satu lagi mobil GDM. Jadi mungkin gue bakalan beli mobil ini kali ya. Ini kayaknya enak nih kalau buat ngedrive nih. Oke, gue bakalan cari pelanggan dulu di sini. Kita fokus dulu ke kerja sebagai mekaniknya, oke? Wow, ini ramai bener dah, sumpah mekanik di sini nih. Oke, kayaknya ini mobil Sultan butuh perbaikan mesin nih kayaknya nih. Bentar, gua tanya dulu. Aduh, sayangnya gua di sini nggak bisa body. Oh, bisa. Kalau ganti warna gua bisa nih. Gua bisa benerin mesin sama ganti warna. Saya cek dulu ya. Saya belum bisa body, Bang. Guys, jadi di sini gue belum bisa body, makanya gue pengen naikin skill mekanik gue supaya bisa benerin body. Oh, dia mau ini ganti warna juga. Oke, gue cek dulu nih kondisi mesin mobilnya nih. Oke, guys, gue cek dulu nih kondisi mesin mobilnya. Ini kayaknya rusak parah nih kalau dilihat dari bodinya ini sampai hancur kayak gini. Jadi ini kayaknya rusaknya parah nih. Oke, gua cek berapa komponen ini. Oh, 81 komponen. Oke, berarti bayarnya $40 nih. Oke guys, jadi ini gua lagi proses benerin mesin ini mobil. Kita tunggu loadingnya sampai full. Wadah, wah ini kayaknya mau hujan nih. Berkabut gila. Wah, tapi untungnya admin ganti cuaca. Oke guys, kita tunggu sampai loadingnya full nih. Kalian lihat gue sampai ke kolong mobil kayak gini nih buat benerin nih mobil. Oke, bentar lagi kelar ya. Elah tuh orang ngapain coba. Oke guys, jangan ditiru, itu adalah tindakan bodoh. Jadi kalian jangan tiru, oke. Oke, mesinnya udah kelar. Oh, dia mau ganti warna mobilnya juga jadi warna biru. Oke, kita ganti juga warna mobilnya nih. Oke, gue bakalan langsung ganti warna nih mobil. Kita bakalan langsung coy. Oke guys, kita pilih yang respray color. Terus masukin kodenya. Warna biru itu, kodenya itu adalah 002. Oke, nice. Kita bakalan langsung warna ini mobil ya kan. Nih, gila ini lagi proses ganti warna nih. Oke, kita ganti depannya nih. Mantap ya kan, kita sambil nunggu loadingnya full, kita sambil roleplay keliling nih mobil supaya lebih realistis lagi ya kan. Oke, tinggal belakangnya nih. Dan loadingnya juga udah mau kelar, kayaknya ini pas banget nih. Nah, ya kan. Nah, akhirnya kelar ganti warnanya. Wadaw, ini kayak ini lebih keren lagi ketimbang yang warna hitam tadi nih. Guys, kalian lihat tuh velgnya juga sampai keganti, woi. Padahal gua ganti warnanya atasnya doang ya kan, tapi velgnya tuh keganti, gak ngerti lagi gua. Waduh, dia mau upgrade, gak bisa, Bang. Gua masih level 1, jadi gua gak bisa upgrade. Jangankan upgrade, gua benerin body juga belum bisa. Jadi di sini gua pengen naikin skill mekanik gua nih. Oke, ini adalah pelanggan pertama gua buat hari ini dan gua bakalan cari lagi pelanggan yang lainnya, oke. Oke guys, ini ada lagi nih mobil pick up. Kayaknya dia mau benerin mesin nih. Kayaknya dari dilihat dari bodinya juga nih udah hancur coy tuh. Oke, dia buka kap, gua bakalan cek. Oke, gua bakalan cek dulu kondisi mesinnya gitu ya kan supaya gua bisa nentuin harga, oke. Aduh, saya juga butuh, Mbak.
Oke, gua udah cek mesinnya. Oh, 92 komponen. Jadi 45 nih. Sangat murah ya kan? Oke. Ada salam nih dari Sandy Chiang, katanya salam sama YouTube Lozer. Oke, siap nih, ada salam nih. Selamat buat Sandy karena ada masuk YouTube. Oke, buat harga mesin, oke dia udah bayar nih $45 buat mesinnya, dan sekarang gue bakalan langsung benerin mesin nih mobil. Oke, ntar gue roleplay dulu. Oke guys, ini gue lagi proses benerin mesin nih mobil Sadler nih. Kita tunggu loadingnya sampai full. Ini orang-orang ngapain pada ngeliatin gue dah. Aduh, gue dikatain sombong gak tuh. Lagi record, sabar. Oke, gue udah kelar benerin mesin nih mobil. Dan ini adalah pelanggan kedua gue buat hari ini. Kita bakalan cari lagi pelanggannya nih. Oh, ini cewek ini juga mau benerin mesin nih. Oke, ini Mbak Vira Adiva nih mau benerin mesin katanya nih. Oke guys, gue bakalan cek dulu kondisi mesin nih tow truck ya. Ini kayaknya bentar lagi mau meledak. Gila, mesinnya sampai ngebul coy. No, kalian lihat dah. Oke, udah kelar. Gue bakalan cek berapa komponen yang gue butuhin buat benerin mesin di mobil. Oh, 52 komponen. Oke, jadi $25 aja ya kan. Waldau, dia bayarnya dilebihin jadi $30. Tadi gue bilang 25 kan, tapi dia lebihin jadi $30. Lumayan ya kan, rezeki anak soleh coy. Oke guys, ini gue lagi proses benerin mesin nih mobil. Oh, katanya semangat bang. Thank you. Oke, kita tunggu loadingnya sampai full. Dan abis ini kayaknya gue bakalan benerin mesin tuh motor tuh. Soalnya tadi yang punya tuh motor bilang ke gue, katanya benerin itu mesin motornya. Oke, bentar lagi kelar. Oke guys, gue udah kelar benerin mesin mobil tuh pick up. Oke, wah ini kayaknya nih Abang Martin ini nih mau benerin mesin nih. Mana mobilnya nih bang, woy. Duh, ini si Abang Martin ngebling-ngebling guys nih, nge-lag sumpah coy. Dah, kenapa kalau di mekanik itu nge-lag banget dah. Gak ngerti lagi gue. Oke guys, gue bakalan cek dulu kondisi mesin nih mobil. Buka cupnya bang. Ini cupnya belum dibuka nih, mau gue periksa kayak mana nih. Oke, gue bakalan cek dulu kondisi mesin mobil merah ini nih. Ini kayaknya rusak parah nih. Soalnya bodinya juga udah hancur, apalagi bempernya nah udah copot ya kan. Ini kayaknya mesinnya juga nih hancur nih kayaknya nih. Oh, gue butuh 87 komponen. Wah, ini komponen gue kurang nih. Bentar, ambil komponen dulu. Oke guys, gue bakalan ambil komponen dulu karena komponen gue kurang woy. Mana nih mobil pickup gue tadi nih? Nah ini nih, wadaw tuh mobil kenapa anjay, what the hell. Wah ini meledak cok. What the. Nah kan. Tapi itunya, itu kayaknya meledaknya itu cuma ngebug kayaknya. Mengambil. Oke guys, gue bakalan ambil 200 komponen lagi. Wah, komponen gue di bagasi itu mobil udah habis juga tuh. Gila, cepet habis coy. Kayak mana nih si abang tadi nih? Oh, ini nih. Lah kok dia mati dah? Wah, ini kayaknya ada yang gak sengaja mukul nih orang nih. Nuh, kan? Oh, ternyata dia di DM. What the hell? A few moments later. Oke, ini si Martin udah dihidupin lagi sama admin Edi Buluk. Thank you Edi Buluk. Nah, udah hidupin lagi si Martin yang kena DM. Ntar tadi 82 ya. Oke, $40 aja nih buat mesin. Dan gue bakalan tunggu sampai dia bayar. Ah, oh, apa coy? Ada yang nyapa gue nih? Apa ya? Belum, gue belum bisa body boy.
Ini gue lagi berjuang supaya skill mekanik gue tuh naik, supaya gue bisa benerin bodinya. Oke, dia udah ngasih duit ke gue, pokoknya gue bakalan langsung benerin mesin ini mobil. Memperbaiki. Oke, ini gue lagi proses buat benerin engine atau mesin ini mobil. Dan kita tunggu sampai loadingnya full. Sumpah ini mekanik, ini jam berapa ya? Ini jam 4 lebih 16 menit. Dan ini mekanik rame banget, sumpah gila. Nah, kalian bisa lihat noh, dari ujung sampai ujung nih rame banget coy. Mobil pada rusak nih, nyetir pada nabrak bagaimana nih? Oke, gue udah kelar benerin mobil merah ini. Ini katanya si Sandy, mesin gue belum low fix sementara duit jalan tadi yang mana nih woy? Oke, okay, gue lagi proses benerin mobil nih Saddler. Tapi gue aneh dah, kayaknya tadi gue udah benerin nih mobil tapi kok mesinnya itu masih rusak ya? Aduh bodo amat lah, kayaknya itu ngebug apa gimana, gue agak ngerti juga. Gue langsung aja benerin lagi mesin nih mobil ya kan. Kita tunggu sampai loadingnya full nih, bentar lagi full nih. Oke, bentar lagi full. Gua cek lagi nih. Ini masih ngebug apa kagak nih mobil nih. Nah, sekarang udah bener nih. Ngebug kali tadi. Oke, gua udah kelar benerin mesin nih mobil Saddler ya, mobil pick up. Wadaw, ini ada spoilernya juga nih. Gila, mobil pick up sampai dikasih spoiler gak tuh. Oke, gue udah dapat berapa pelanggan ya tadi ya? 4 apa 3 dah, gue lupa dah, bodo amat lah. Oke, mungkin gue bakalan cari lagi pelanggan nih. Oke, karena gue udah bosan nih, diem di mechanic center mulu. Jadi mungkin gue bakalan patroli naik mobil towing gue nih. Siapa tahu ada orang yang mobilnya mogok gitu ya kan. Jadi bakalan gue bisa langsung bantu di derek tentunya. Dan gue bakalan langsung patroli. Sumpah gue udah bosan nih di mechanic center dari tadi coy. Apalagi rame kayak gini. Terus FPS gue ngedrop. Mendingan gue patroli ya kan. Kawas woy. Oke guys, gue bakalan patroli. Siapa tahu ada orang yang mobilnya mogok gitu ya kan. Gue bakalan bantu derek coy. Wadaw. Ya elah. A few moments later. Dan sekarang kita bakalan patroli dulu nih. Siapa tahu ada panggilan gitu ya kan yang perlu bantuan buat dibenerin mesin mobilnya. Oke, mungkin gue bakalan patroli sekitar sini. Siapa tahu ada mobil yang mogok gitu ya kan. Wah, banyak mobil parkir nih di sini nih. Ada apa nih? Oh, ini tempat SAFD nih. Kalau gak salah nih. Makanya banyak orang yang parkir sini nih. Wadaw nih orang mobilnya. Kenapa cok? Wait, gua tanyain dulu. Ini dia dokter apa anggota FD ya? Apakah dia anggota FD nih makanya dia diem sini? Wah, kayaknya ini mobilnya rusak nih kayaknya nih. Wait, gua tanya dulu. Oh, katanya mobil saya tiba-tiba mati. Oh, ya udah. Mungkin gue bakalan derek kali ya. Gue bakalan bawa ke mekanik supaya bisa langsung mesinnya itu full dibenerin di mekanik. Karena kalau kita benerin di sini, itu kita nggak bisa full kayaknya sih ya. Tahu gue sih gitu. Wah, ini kayaknya harus dibawa ke mekanik. Karena tadi gue udah coba cek, itu nggak bisa tuh. Can only use this command inside auto workshop. Wah, kayaknya gue kagak bisa ngecek mesin mobil di luar mechanic center nih. Jadi mungkin gue bakalan derek dulu ke mechanic center. Oke guys, gue bakalan langsung derek nih mobil nih. Kalian lihat nih ya, pengaitnya itu bisa naik turun tuh. Oke, mungkin gue bakalan langsung derek nih mobil ya kan. Ntar gue RP dulu. Bentar pak, sabar napa. Menyantolkan pengait ke mobil. Dah, gua dah RP. Oh, gua harus di dalam mobil derek, coy. Nah,
mobilnya udah gua derek ya kan. Oke, kita bawa langsung ke mechanic center nih, karena gua gak bisa benerin nih mobil di sini. Jadi gua bakalan langsung bawa ke mechanic center coy. Waduh, itu kenapa gua ngebug apa gimana woi? Oke guys, kita bakalan langsung bawa nih mobil ke mekanik. Mungkin lewat sini aja kali ya, biar cepet. Daripada lewat sono ya kan, lama. Kita bakalan lewat sini coy. A few moments later. Oke guys, ini gue udah bawa nih mobil ke garasi mekanik center. Dan gue juga udah benerin mesin nih mobil. Nih mesinnya udah bagus. Tuh, udah gue benerin tadi. Dan btw ini jam berapa nih? Oh, jam 5 sore. Oke. Wah, karakter gua juga nih bar makannya udah merah. Dan mungkin gua bakalan makan dulu, karena kalau gak makan nih karakter gua bisa sakit dan gua males banget buat berobat kalau misalnya karakter gua sakit. So, mungkin sampai sini dulu buat video gua kali ini. Thank you banget semua yang udah nonton. See you di next video, guys. Bye.